Ya, jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam 9 Udayana, Bapak Majen TNI Maruli Simanjuntak yang telah berkenan hadir untuk membuka acara donor darah dan donor plasma konvalesen. Jadi ini adalah merupakan wujud sinergitas antara akademisi dengan TNI dan juga birokrasi dan profesi. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bekerja sendiri, ya perlu kolaborasi dan kerjasama di dalam mengatasi kasus-kasus pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi pada kesempatan ini melalui Fakultas Kedokteran Universitas Dayana yang mempunyai SDM di bidang medis yang cukup memadai bisa melaksanakan program ini di dalam membantu pasien pandemi COVID yang membutuhkan terapi plasma konvalesen ini.